Hampir setiap hari saya sembahyang subuh antara jam 7 hingga 8 pagi. Apakah hukumnya? Dan macam mana nak niat? Hari-hari dia sembahyang pukul 7 sampai pukul 8. Bermaknanya sudah habis waktu. Kenapa tidak bangun? Kerana berjaga. Nah, tak boleh. Jadi, bila tak bangun sebab berjaga, berjaga itu haram. Dan kalaulah boleh dia tidak tidur, baru boleh sembahyang subuh, wajib tidak tidur. Kerana dia sudah sampai tahap meninggalkan solat pada setiap hari. Nah, jadi kita kena tengok apakah sebab kita bangun lewat. Nah, jangan tidur siang, biar malam itu mudah tidur. Nah, dan kalau kita tak, kalau tidur tak ada orang nak gerak, guna jam. Itu panggil ikhtiar. Jam jangan beli yang kecil, hak pasal malam, hak pak segi, hak tu tak dengar tu. Eh, hak pulang, ada tukur datang, rutin. Faham tak? Ring! Nah, itu baru dengar. Dan jangan letak dekat. Sekira-kira sapa. Biar tak sapa. Sapa, letak, sambung. Faham lagi? Sambung, pukul 8. Jadi, hari-hari ni, dah duduklah kotak, tuklah kubur. Nak niat ke mana? Niat macam biasa, tak niat qada pun sah. Kita bangun pukul 8 pagi, Allah Rabbi pukul 8 dah, ambil wuduk, Allah, aku semayang fardu subuh, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sah dah.